Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnatul Mardia. Saya berasal dari sekolah SMPN 1 Tanjung Raya dan saya berada di Masjid Raya Jorong Kubu Sungai Batang. Raya Sungai Batang adalah sebuah masjid yang terletak di Jorong Kubu Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Sumatera Barat. Masjid ini persis berada di tepi danau Maninjau di Jorong Kubu di belakang Pasar Abang. Setelah masjid ini terdapat sebuah dermaga mini yang dijadikan tempat pelabuhan bagi kapal-kapal kecil para nelayan yang ada di sekitarnya danau Maninjau. Masjid Raya Jorong Kubu Sungai Batang ini memiliki warna dinding yang khas. Dari dahulu masjid ini selalu berwarna biru langit sehingga menghasilkan warna yang menawan. Arsitek bagian dalam masjid terbilang cukup menarik. Gaya bangunan ini bisa kita pastikan bahwa masjid ini merupakan salah satu dari banyak sekali masjid-masjid tua yang masih ada di sekitar Danau Maninjau. Seiringan waktunya, masjid ini memiliki usia dari bertahun ke tahun. Sehingga walau bangunan ini utama dari masjid lama, tetapi banyak juga sekali ornamen dari masjid ini. Tetapi bergaya lama banyak juga sekali. Dalam masjid ini curah mengikuti perkembangan zaman ke zaman. Dalam masjid ini sudah mengikuti perkembangan zaman akan mengikuti modern. Warna karpet masjid ini berwarna merah dan warna pembatasnya antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan warna putih. Di bagian belakang masjid ini, kita bisa menemui lorong-lorong yang indah dan banyak gaya arsitektur khas ala Belanda. Di samping lorong ini, terdapat kolam ikan. Namun, disengaja dikeringkan karena menjaga kebersihan masjid dari jentik-jentik nyamuk. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke Danau Maninjau, jangan lupa menyempatkan diri mampir ke Masjid Raya Jorong Kubu Sungai Batang. See you, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.